dari keresahan mahasiswa bersama yang namanya kami tergabung dalam aliansi, namanya Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus. Jadi kami turun di sini atas dasar keresahan dari semua teman-teman, bukan berarti kami datang hari ini bukan membawa nama pribadi. Gitu. Tuntutannya apa aja? Tuntutannya ada tiga. Dari aliansi kami ada tiga tuntutan. Yang pertama, menuntut dan memohon Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang untuk melakukan pemotongan 50% biaya SPP tanpa persyaratan berbelit-belit. Yang kedua, menuntut pihak kampus agar adanya transparansi terkait biaya pendidikan, dalam hal ini rincian biaya SPP, registrasi, praktikum, dan bidik misi. Yang ketiga, menuntut pihak kampus agar memperbaiki sistem pelayanan yang lebih bijaksana, adil, dan mengayomi. Kira-kira seperti itu tuntutan dari aliansi. Kira-kira ada nggak untuk apa ya? Kira-kira untuk aksi selanjutnya apakah sudah ada? Saya jelaskan sedikit ya, untuk persyaratan berbelit-belit itu yang konteks dengan realitas saat ini, kita ketahui bersama adalah pandemi seperti ini, protokol kesehatan di mana-mana. Sedangkan di dalam salah satu persyaratannya itu harus mengurus surat kesehatan, surat COVID terdampak dan lain-lain itu. Nah, sehingga problem yang mendasar itulah kita lihat daripada realitas yang konteks dengan saat ini, kawan-kawan kita yang berada di pelosok-pelosok sana mungkin kesusahan untuk akses informasi dan lain-lain, untuk akses transportasi dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian problem mendasar bahwa kita untuk, maksudnya kalau misalnya mau memberikan keringanan-keringanan, jangan prosedur-prosedur yang sekiranya berbelit-belit. Karena mahasiswa sudah bosan dengan prosedur-prosedur atau sistem birokrasi seperti itu. Karena apalagi protokol kesehatan seperti ini, kita akan maksudnya diredam. Untuk kesini susah, untuk kesana susah. Nanti itu yang kita khawatirkan. Nanti pada sampai hari H, yang ditakutkan adalah kita belum sampai selesai mengurusi, kita belum sampai untuk tuntas untuk diberikan hak kita. Ternyata waktunya sudah selesai. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang sehingga kawan-kawan aliansi berangkat daripada keresahan bersama, kita turun bersama di sini. Begitu mungkin kira-kira. Kira-kira untuk aksi selanjutnya ada nggak? Kira-kira untuk aksi selanjutnya, kita harap, yang kita harapkan adalah ini yang terakhir. Itu yang kita harapkan. Nah, kenapa ini yang terakhir? Karena ketika sudah ada surat atau pembuktian, ada surat edaran daripada rektorat atau pihak otoritas kampus, tentang apa yang kita tuntut itu maksudnya sudah maksimal, itu yaitu semua untuk keseluruhan mahasiswa ini semua merata mendapatkan beasiswa yang sama seperti itu. Tidaknya yang terdampak itu ya. Ketika sudah seperti itu, maka kita akan stop. Karena apalah daya kita turun kalau misalnya bukan dari keresahan itu. Kalau misalnya sudah keresahan itu misalnya sudah terjawab, maka sudah, kita sudahi saja. Karena begitu, karena kita turun atas dasar keterpanggilan itu. Pemotongan 20% bagi mahasiswa yang terdampak COVID dan cara-cara mengajukannya sudah diedarkan, sudah disampaikan dan mahasiswa tahu. Maka dari itu sudah ada yang mengajukan permohonan sejumlah 1.008 pada tanggal 2 kemarin.